Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang kami muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini pembahasan kita tentang persoalan masalah akidah. Yang itu persoalan masalah tepat. Pertama yang perlu kita pahami adalah persoalan dalam masalah akidah itu masalah nafung Allah Ta'ala. Yaitu pun Allah Ta'ala ya komelo ki misengi harus alina topa mapisang alina. Ada satu kitab namanya Al-Asmaul Husna yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Askar. Dia mengatakan bahwa ini perkataan upaya dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Makanya yang dikurut Ibnu Abbas, saya mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepada saya. Betulnya ia mewisangi pungalah ta'ala sebab pungalah ta'ala pisangi kak sendiri alina. Karena pungalah ta'ala ini nerita. Tapi karena nak pisangi alina pungalah ta'ala maka kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kucarana mapisangi pungalah ta'ala alina Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang bertanya kitab tauhid yang paling bagus apa? Itu Al-Quran. Kita yang membahas tentang apa siwangi rifung Allah Ta'ala, itulah Al-Quran dengan hadis. Nah hadirin yang kami muliakan, saya sudah membahas tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya akan membahas tentang persoalan nasan rifung Allah Ta'ala itu Al-Malik. Al-Malik itu adalah raja. Ternyata kalimat Malik itu dalam Al-Quran banyak ya. Nah, jadi lima bahasa dia pakai untuk menggambarkan dirinya sebagai raja. Ada yang mengatakan Malikun, ada yang mengatakan Malikun, ada yang mengatakan Malikun, ada yang mengatakan Mulkun, ada yang mengatakan Malakiyun. Nah, kelima bahasa ini artinya raja. Ya rupung Allah Ta'ala hadirin yang kami muliakan, betul-betul itu adalah raja yang hakiki. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat yang sempurna. Di dalam kitab ini Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, dia mengatakan bahwa sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan Maharaja karena dialah yang memiliki sifat yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala hidup selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan yang sempurna. Nah, oleh karena itu sulit digambarkan sebagai maharaja seandainya dia tidak memiliki sifat yang sempurna. Jadi komelo kimisengi bupa pungalatan aguru Asmaul Husna. Asmaul Husna itu 100 dikurang 1 berarti 99.
Bahkan ada ulama mengatakan Asmaul Husna itu lebih daripada 99. Tapi nama mesra puluna sira ku makanja ipahatta. Makanja pati sengetta. Maka insyaallah salama kilino salama ki akhirat. Nah, sekarang kita sudah mempelajari tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maharaja. Sekarang yang kita mau pelajari bagaimana caranya kita beriman dengan Asmaul Husna ini. Tentunya kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Salah satu contohnya dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tansi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u." Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Apa artinya ayat ini? Katakanlah wahai Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Di tanganmulah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana caranya Bapak kita mengimami? Peku carane tepori pong latal mapune sipa akarunga dilalenenge. Yang pertama bahwa ternyata setiap raja, setiap pemimpin yang ada di dunia ini, Allah yang mengangkatnya menjadi seorang pemimpin. Itu yang perlu kita pahami. Jadi yakomancaji penguasa kikolino, kita harus pahami bahwa kekuasaan itu Allah yang memberikan kepada Anda. Apalagi sudah dekat lagi nih pemilihan nih. Makanya ayat ini bagus dibaca-baca para caleg ini. Jangan sampai dia banyak pengorbanannya tidak sukses, tidak terpilih, ingerangi pengelat Allah maliki kekuasaan. Allah yang memberikan kekuasaan, Allah pula yang mencabut kekuasaan itu. Hebatnya di dalam ayat ini hadirin yang kami muliakan, itu silap dua gagah. Kekuasaan dengan kemuliaan. Allah yang memberikan kekuasaan, Allah yang memberikan kemuliaan. Allah yang mencabut kekuasaan, Allah pula yang menghinakan. Artinya apa? Seorang pemimpin itu, usahakan dengan kepemimpinan Anda menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kemuliaan itu Anda dapatkan karena Anda menjadi seorang pemimpin. Jadi hadirin yang kami muliakan, sekali lagi, yaitu kekuasaannya boleh ripung Allah taala. Kekuasaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau Anda macam-macam, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kekuasaan Anda. Dan tolong kita ingat semuanya bahwa ternyata kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan seseorang, menggampal ada mi. Cuma siapa namanya ini, Profesor Wahwah Basuhail dalam bukunya Tafsirul Munir, dia mengatakan bahwa ini biadikal khairu itu dalam kekuasaan, dalam tangannya kekuasaan, apa namanya, kebaikan ero dicingi rela kekuasaan pung Allah taala betona namo sebenarnya jae pung Allah taala tu kuasaiwi pung Allah taala motu pancaji majai ta cuma de minawat dingi bupai pau makana pung Allah taala pejari ki ada ban atau taadu ban makiada kiri pung Allah taala. Nah, jadi masalah kekuasaan ini perlu kita pahami. Nah, sehingga yang kita sebagai masyarakat ini yang perlu kita cari pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita memiliki pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai masyarakat akan senang dan bahagia. Kita akan sejahtera karena pemimpin kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Misbah, urutan Profesor Quraisy Shihab itu
memberikan empat syarat supaya pemimpin itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang teguh imannya. Teguh imannya. Tu makanja tepat nah. Kenapa? Narik ko makanja itepat nah, hadirin yang kami muliakan, tidak akan mungkin korupsi. Ya ko makanja itepat nah, tidak mungkin dia berlaku jahat dan zalim kepada masyarakatnya. Nah, inilah bupa yang kita ingin imami ni. Ya melu itepat di makada kosana pungalah ta'ala, sehingga kita implementasikan dalam kehidupan kita. Maka memang ni nabita nigi-nigi mapala asmahul husna itu dakhalal jannah matami suruga, tapi bukan sekadar dihafal al-malikul kudus salamul mu'minul mutina, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Lepaki gune roga gaya rupiku carana matapaki seperti inilah. Nah, pemimpin yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala harus teguh imannya. Makanya tepatnya, ya ko makanja tepat nah, hadirin yang kami muliakan, pemimpin yang kita miliki pasti sejahtera ki. Kenapa? Karena pemimpin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia takut? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin itu terlalu banyak godaannya. Banyak pemimpin yang ditangkap sekarang ini gara-gara agak jadi seni sogo ni agak ni komen banyak sekali. Tapi kalau bagus imannya, insya Allah dia tidak akan melakukan seperti itu. Nah, bagaimana caranya orang-orang pemimpin? Bagaimana caranya kita bisa beriman? Apa yang perlu kita imami? Apa yang perlu kita imani? Kita perlu makanan kepungalan Allah Ta'ala nawasi kita pakai apalangki. Ya, kau makan jadi syaratan memimpin. Naleki apalagi bupa pungalan Allah Ta'ala pertama kita suruh kan masih kita pungalan Allah Ta'ala puriuki. Itu kita pemimpin harus beriman kepada Allah. Yang kedua, pemimpin harus beriman kepada malaikat, terutama malaikat yang perlu anda takuti adalah malaikat malaikat maut. Aja nggak mau tuh tengah korupsi nata payudu nyawem nacapur kija. Bukan hanya pemimpin yang harus takut kepada malaikat maut, kita semuanya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, nacapuri kideci. Itu yang perlu kita takuti. Karena pada sebenarnya itu pada hakikatnya yang menentukan napurio tepung alatal nacacat apa itu ya padi munri. Itu yang menentukan masuk ta surga masuk ta neraka itu husnul khatimah atau sul khatimah. Itu yang menentukan. Nah, jadi makanya itu yang perlu kita takuti. Saya lihat itu banyak CCTV bertebaran, ada yang menulis tempat ini diawasi CCTV 24 jam. Melotosnya kasar disilai makanya tempat ini diawasi malakal mau 24 jam. Diawasi 24 jam, atau malaikat rakib dan atib mengawasi anda 24 jam, supaya orang ingat. Coba kare oki kupasahe kada pasar ini diawasi malakal mau 24 jam. Artinya ini gini kita rapi aja lah, tapi alamanya nyawamu kan ada itu bertebaran di mana-mana. Itu yang perlu kita takuti, itu yang perlu kita imani. Ya ku makanja tepan apa mimpi takku pengalat alam apa ku malaikat dia kita akan sejahtera. Pemimpin inilah yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pemimpin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang percaya kepada kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab? Tapi kok kurangi? Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi negara orang-orang yang beragama. Saya juga ingin mengingatkan bahwa selalu ada orang yang mau merongrong Pancasila. Pancasila itu kan tafsiran pendek daripada Al-Quran sebenarnya. Mana maksud tafsiran pendek dari Al-Quran? Artinya Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Amal kamal kaban niru Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kamal kabawa niru. Niru lagi lima dia mulai paket, apalagi mereka sisilewi. Sama ji itu. Pancasila itu tidak melarang juga mengamalkan Al-Quran. Tidak ji, silakan anda amalkan. Seandainya Pancasila mengatakan umat Islam jangan percaya Al-Quran, baru kita rubah.
Tapi kan tidak gitu. Siapa yang menyusun Pancasila? Orang-orang hebat itu kita semua. Nah, Islam, para ulama kita yang lebih ahli agama tentang kita. Sekarang ini ada banyak orang yang baru belajar Islam selalu mau merubah Pancasila. Jangan. Undang-undang kita tidak salah di Pancasila, cuma kita semua ini yang kurang mengamalkan Pancasila. Undang-undang kita juga bagus ji. Undang-undang kita bagus jadi. Nah, cuma kadangkala ada orang yang memanipulasi seperti itu. Hadirin yang kami muliakan, beriman kepada Rasul, nah ada contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Pemimpin yang diridhoi Allah, percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada akhirat. Kalau pemimpin kita takut kepada hari akhirat, menyamaki. Magna sebab itu pertama ke mati neraka. Pemimpin itu. Jadi pemimpin yang diridhoi adalah yang teguh imannya. Dia percaya bahwa ada yang dinamakan takdir. Engkau satu tahu purana patentu pung Allah Ta'ala. Ada orang yang diangkat menjadi pemimpin, tutupnya pula dari pengalaman. Tidak ada orang yang tidak terpilih menjadi pemimpin, tutupnya pula dari pola itu loh yang harus kita imani. Jadi intinya, kata Guru Quraish Shihab dalam bukunya, Tafsir Al-Misbah itu, bahwa salah satu, apa namanya, syaratnya pemimpin yang diridhoi adalah orang yang teguh imannya. Makanya komeloki makanya, jangan pilih pemimpin yang tidak beriman. Kong kepemimpin ini sumpah jangan aja terpilih itu. Apa pun Allah Ta'ala lagi ini tahu apa lagi bangsa nata. Saya mohon maaf ini Pak Di. Di Indonesia itu kan negara demokrasi, siapapun bisa memimpin. Biar orang Kristen bisa memimpin. Non Muslim bisa memimpin kalau negara demokrasi. Nah, seperti itu kan negara kita seperti itu. Tapi kalau kita berbicara masalah agama, tidak sembarang orang memimpin orang Islam. Nah, kalau ada yang terpilih nantinya umpamanya presiden bukan orang Islam, karena itu hasil pilihan, kita harus hargai, kita harus hargai dia. Bukan berarti kita harus memberontak. Nah, kesalahan kita umat Islam kenapa anda tidak bersatu memilih orang-orang yang beriman. Nah, ya kau tahu dia sumpahnya dia mitori pengelah ta'ala, jangan pilih. Kenapa pengelah ta'ala lagi dini tahu apa lagi bangsa nata ya? Nah, ini dia. Nah itu pokoknya kumelu kibanya menyawata, cari pemimpin yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masyarakat supaya menyamangi pemimpin tak minta untuk kiri pun Allah Ta'ala. Iya, makanya Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fakhnau bima kanu yaksibun. Supaya barakah ibu pak agak-agaknya pun dapat turun pulih hasil langie. Napa barakai agar serta tanah-tanah yang pengelah ta'ala, kita ini semuanya harus beriman kepada Allah. Makanya Profesor Kue siapa namanya Wahab Suhail dalam Tafsir Munir mengatakan bahwa iman dan takwa itu ternyata menjadi sumber kebahagiaan dunia akhirat. Seperti sudah sampaikan di sini bahwa di Pinrang tidak ada tambang emas, tidak ada tambang perak, tidak ada tambang nikel, tidak ada tambang besi. Tapi kau makan jai tepat tak? Wadi jaji na buba ulawang pungalata ala poli tanai. Wadi jaji na buba pungalata ala ulawangnya minyak gase di Kabupaten Pinrang ini. Kenapa? Karena dia malik, dia penguasa. Pungalata ala kuasa. Yang dinamakan kuasa, hadirin yang kami muliakan, yang dinamakan kuasa itu napi gua agak na pujie. Dia agak matengi. Itu yang dinamakan kuasa. Ya kau makan dia maputih, ya maputih. Ya kau makan dia mabolong, mabolong. Dia nampak ada di pemimpin sama kukwai. Ya kau makan lagi mabolong, tapang kasih demo ki. Di sini aja lagi. Melo ki makwai, aku kasih pademo. Allah tidak bisa di demo. Ayo mau demo. Tidak bisa. Nah, tidak ada inilah. Jadi, memilih pemimpin. Ini sinilah bupak namanya, kita beriman tentang Al-Malik. Pengelah ta'ala kuasa. Nabi kau akan puji. Kenapa? Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Karena dia adalah maha kuasa. Ini surah Al-Imran luar biasa ya 26. Kemudian yang kedua bupak. Memilih pemimpin ini. Gemar-gemar beramal soleh. Nah itu pemimpin suka melakukan amal soleh. Jadi orang yang beramal soleh itu adalah orang yang tidak berbuat kerusakan,
baik dirinya maupun lingkungannya. Jadi kalau pemimpin itu Pak pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gemar melakukan amal soleh. Apa maksudnya gemar melakukan amal soleh? Selalu orientasinya akhirat, bukan keuntungan duniawi. Ya kong kagaga na jama, dia masih jalan dan masolang, tidak cepat rusak. Karena kenapa? Karena memang itu yang diingat, bahwa keuntungan akhirat lebih penting daripada keuntungan duniawi. Ya ku akhirat tapi kau. Coba kita lihat sekarang ini. Saya tidak berani menuduh orang korupsi ya. Enggak boleh kita menuduh orang korupsi. Cuma saya heran Bu Pak, kenapa kalau ada yang dikerja cepat sekali rusak. Mabangu lalang itu Cina pelada jina masolang. Mabangu jambata itu Cina pelada nama solang. Mabangu ngaga di sana solong itu magina Cina pelada masolang. Apa sebenarnya seperti ini? Saya mohon maaf. Saya tidak menuduh pemerintah kita korupsi, tidak boleh, haram hukumnya. Cuma sebagai masyarakat biasa kan sering kita bertanya, majur masih jalan sama solan, tapi kamu tuh anggarannya. Pemerintah hadirin yang kami muliakan berorientasi di akhirat itu, wawasannya akhirat makana dek. Inna santum ahsantum liampusi kuma inna satum palaha. Nari kuma pigau kade cengi ya lolongi papide cina, nari kuma pigau kaja ya lolongi pertanggungjawab pangijana. Maka kita akan sejahtera. Kita akan sejahtera. Jadi makanya pimilah pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang gemar melakukan amal soleh. Ini kata Rob Quraisy Shihab dalam tafsir Misbah. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang giat beribadah. Sehingga menjadi terapi untuk tetap istiqomah. Artinya pemimpin kita itu yang rajin sholat tahajud, rajin beribadah, pasti dia itu termotivasi untuk berbuat kebaikan. Pasti dia istiqomah dalam menjalankan kepemimpinannya yang benar dan adil. Nah, sehingga coba gare. Maka dia pun Allah Ta'ala lana korangnya, inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kau rajin mas sempaja mas bereja mas pemimpin tak itu insya Allah yakin ki bagus itu. Tapi kau nenek kena ubah kau masih giat, bahaya itu. Nah, bukan kita mau menyinggung siapa-siapa, bukan kita mau menyalahkan siapa-siapa, tapi ini kan saatnya kita belajar agama. Ya guru ya gamatai, kadang-kadang filu pun natal bersalama kilino salama ki akhirah. Sekali lagi saya tidak suka menyinggung orang, tapi kita kadangkala kita harus terangkan Al-Quran, terangkan hadis sesuai dengan yang benar. Karena kapan kita melenceng dari apa yang disampaikan ini di tosiustasi tamaranaka? Ya apa kupur ini poten ini dan kali ini ikut satu. Nah inilah persoalan sekarang. Nah, jadi pemimpin yang giat ibadah itu dia akan mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola kepemimpinannya, sehingga rakyatnya juga bisa makmur, negaranya bisa maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian yang keempat, pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tidak menyekutukan Allah. Dia tidak musyrik atau tidak menggantungkan harapan kepada orang lain. Makanya pemimpin-pemimpin dulu itu seperti pengelut Umar bin Khattab. Ada kepemimpin sekarang seperti itu. Dia itu Umar bin Khattab tengah malam itu keliling. Dia keliling kampung melihat masyarakatnya angka gak kasih maliwasa dia na pura mandre, angka gak malasa dia gak buraiwi dia gak jampangiwi, angka gak maparli perlu ditolong. Itu Umar bin Khattab seperti itu. Bahkan konon kabarnya ya. Itu pernah Umar bin Khattab itu memikul beras, memikul gandum itu dia bawa ke tempatnya orang, kepada tempatnya orang-orang yang butuh. Saya pernah mendengarkan satu kisah, wallahu alam ya. Umar itu. Suatu ketika dia keliling kampung itu. Wallahu alam kisahnya, tapi ini adalah kisah ya.
bisa menjadi bahan renungan buat kita sebagai pemimpin dan lain sebagainya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Umar bin Khattab itu keliling kampung. Waktu nabupa keliling kampung Umar bin Khattab itu, ada seorang ibu bertengkar dengan anaknya yang cewek, penjual susu kambing, penjual susu sapi toh. Karena di tanah Arab itu minum teh susu, bapak ada susu poli mereka di sana itu perawan waktu susu langsung itu diminum begitu. Nah, dijual seperti saya di Mesir dulu kan sering minum begitu. Laban jamus, susu kerbau. Itu sang ibu ini bertengkar dengan anaknya. Makanero manunaro. Makna campur weh susu ye. Campur air ini susu supaya besok kau jual banyak jadinya. Campur ini asang. Campur ini susu ini dengan air supaya banyak jadinya. Apa yo kode mu campur ye? Dia itu namanya jadi apa sih demi? Campur weh agan iseng masyarakat. Makanero anak ini na cocok kok aku itu mak. Karena magai deni tak kita tapi ini tak kipung Allah Ta'ala. Allah lihat kita, Allah yang tahu apa yang kita perbuat. Allah itu maharaja, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekurangannya di semana pun Allah Ta'ala karena dia kuasa. Umar itu mendengar apa yang dilakukan itu perempuan itu sang cewek, maka nama kun rea komana nanasang usapai. Perempuan yang seperti inilah yang saya cari, katanya. Perempuan seperti inilah yang akan melahirkan pemimpin yang baik. Perempuan yang seperti inilah yang takut kepada Allah akan melahirkan anak soleh dan soleha. Elena, ilah tu ke rumah kurang minat pasialan anak. Nah, itulah pemimpin bupati. Nah, inilah kriteria empat pemimpin yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi salah satu hikmahnya ini, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kekuasaan kepada seseorang, Allah pula lah yang mencabut kekuasaannya. Allah yang memuliakan orang, Allah pula yang menghinakan orang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa. Hadirin yang kami muliakan, ini baru satu ayat. Kita bisa mengambil pelajaran tentang kekuasaan Allah, tentang Allah itu adalah raja yang hakiki. Coba kita lihat lagi dalam surah Al-Fatihah ayat 4, itu tentang Maliki Yaumiddin. Ada dua bacanya itu, ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin, ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin. Jadi kau kata mengimatan kalian karena Maliki Yaumiddin benar itu. Cocok moto itu. Cocok moto kong kai imam kana Maliki Yaumiddin, dia kana Maliki Yaumiddin. Ini kira sama. Benar itu. Cocok motoi. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Pemilik hari pembalasan. Betona puang Allah Ta'ala matu kuasa suri monri. Puang Allah Ta'ala kuasa matu suri monri. Apa kekuasaannya? Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diponis masuk surga, dia akan masuk surga. Sebab Allah Ta'ala maharaja. Karena magi bupana kana Malik Yaumiddin, pemilih hari kiamat, pemilih hari pembalasan. Kenapa dia tidak mengatakan Malik Yaumiddin wa dunia, pemilih hari kiamat dengan hari dunia? Karena di akhirat itu bupa ternyata itu sudah sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah sempurna. Dia negara itu mengaku makada raja. Itu kulino kan itu mengaku raja. Ada raja Thailand, tuh raja Arab Saudi, raja-raja dulu. Di dunia tidak ada orang yang berani mengaku sebagai raja. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Bahkan orang semuanya nafsi-nafsi. Tidak ada peku cara memu tulu tene ku lagi dia mulai tulung kita weh. Peku cara selamat aku lagi iku apa selamat aku lagi belum tentu selamat. Jadi hadirin yang kami muliakan, ia komelo kibu pana pas selamat pung Allah Ta'ala yang maharaja. Sembahlah Allah sesuai dengan keagungannya. Malik Yaumiddin. Yalutul Rait Al-Qarni dalam bukunya At-Tafsirul Muyassar. Dia mengatakan Malik Yaumiddin ini
menunjukkan kita bahwa perlu kita persiapkan bekal sebelum kita menghadap kepada Sang Maharaja di akhirat. Tapi sedang ibu kota Pak, pas sedang ibu kota ini, sampajata, puasata, hajita, umrata dan lain sebagainya, perbanyak amalta supaya nama seki matu pengalatala puang yang malikun 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 mulkun malakiyun. Inilah. Kemudian hadirin yang kami muliakan, itu dalam surah Ghafir ayat 16 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar, milik siapakah kerajaan-kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Maka dan guruta ayat Al-Qarni dalam tafsirul muyassar itu, bahwa ternyata nanti di akhirat bu padi asuri munrinna pungalatala makutane puang limanil mulkul yaum, siapa raja yang hakiki sekarang, siapakah yang maha kuasa sekarang ini? Asuri munrihe, di akhirat Allah bertanya kepada seluruh makhluk ketika kita sudah mau disidang kemana dia asuri munri pada masan dan sebagainya, kita sudah mau disidang, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, limanil mulkul yaum, siapa yang maha kuasa hari ini, siapa raja hari ini? Namo malaika ami tauto, malaika juga takut bicara, semua makhluk takut bicara, maka Allah sendiri yang menjawab pertanyaannya, limanil mulkul yaum, siapa yang kuasa hari ini, siapa yang raja hari ini? Allah mengatakan sendiri, lillahil wahidil qahar, milik Allah lah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Di ayat ke-17 Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya, al-yawma tujaza kullu nafsim bima kasabatla zulmal yawma inna allaha sari'ul hisab. Apa maksudnya ini ayat? Ternyata sambungannya ya ayat bupai purana makutana puangina pawi, al-yawma tujaza, di hari kiamat itu, di hari kiamat bupa, semua manusia dibalas sesuai dengan perbuatannya. La zulmal yauma, tidak ada manusia yang dia niaya. Di dunia kan mentang-mentang dia kuasa, dia berbuat seenaknya. Kan seperti itu toh. Mentang-mentang dia kuasa, berbuat seenaknya, berbuat semaunya. Tapi Allah mengatakan la zulmal yaum, tidak ada kezaliman di hari ini. Agesan tidak ada kezaliman. Ya tu mege dosana. Tatai mege dosamu. Ya tu makanjai pertama ko suruh ka. Malahan hadirin yang kami muliakan on rumah-rumah mahkamah sina pun Allah taala riatanna. Make ka tu mege dosana tatai matama suruh ka. Make pa ya dampang ini dosana. Ya dampang ini dosana. Di sinilah hadirin yang kami muliakan, kita harus mengimami, mengimani mata perima kedepung Allah Ta'ala kuasa, dan Allah akan membalas apa yang kita perbuat sesuai dengan perbuatan ta. Pemai ya'mal biskola zarratin khairayar, pemai ya'mal biskola zarratin syarrayar. Ini gini kita mau pikir wadah cina, mau biculah lebih di cinta, tapi kau lebih tetek pun Allah Ta'ala di cina. Tapi kau mau pikir kena masalah, hati-hati ki. Namo cik delada, namo denita kita we, tetenita pun Allah Ta'ala. Inilah yang perlu kita imani. Kemudian selanjutnya dalam surah Toha ini ayat 114 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fata'ala Allahul malikul haq, maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya. Tadi saya sudah katakan bahwa banyak orang yang mengaku dirinya raja, banyak yang mengaku dirinya penguasa. Penguasa memang, Anda memang kuasa karena Anda terpilih sebagai penguasa. Tapi ingat, Anda bukan penguasa yang hakiki. Masih ada raja di atas Anda, masih ada raja di raja, masih ada kaisar di atas Anda, masih ada penguasa di atas Anda, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Jadi aku sana pun Allah Ta'ala itu kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyalina bawang. Tungan kitabnya benar, Al-Quran benar, Rasul yang diutus adalah orang yang benar, janjinya Allah benar. Jadi aja kami tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa itu la zulmal yaum, dia tidak menganiaya kita. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Qamar ini ada kata-kata Malik, inda maliki muqtadir. Ini surah Al-Qamar ayat 55. Sebelumnya ini inda maliki muqtadir itu ternyata orang-orang yang bertakwa itu bersenang-senang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Tabarakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan dirinya sebagai penguasa. Maka difung Allah Ta'ala tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Maha berkah zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya dia menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi maku ibu pak Allah, Allah maha raja, Allah maha kuasa. Bagaimana caranya kita mengimami ini barik napas salama kipung Allah Ta'ala supaya kita masuk surga, bukan hanya sekedar menghafal. Caranya matapaki, maka dapung Allah Ta'ala itu raja yang maha kuasa. Raja yang maha kuasa, apa kekuasaannya? Tidak ada yang bisa membatasi kekuasaannya. Qadirun itu sigatul mubalaga dalam bahasa Arab, artinya sudah sampai kepada puncak kekuatannya, tidak ada yang bisa membatasinya. Makanya ketika orang ragu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah sambung ayat ana pun Allah Ta'ala, maka ada allazi khalaqal mauta wal haya, pun Allah Ta'ala mapa mati, pun Allah Ta'ala mapa tuo. Coba gara di sinilah bukti kekuasaan Allah, inna ada yang bisa menandingi. Coba agana sepuluh Allah Ta'ala kurangi kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semuanya akan mati. Okuni monrubu patandana, maka Allah pun Allah Ta'ala raja, Allah maha kuasa. Nah, jadi harus kita siap mana untuk mati, karena raja yang bilang, yang maha kuasa yang bilang, harus kita siap untuk semuanya untuk mati. Dan sekarang ini kita masih hidup. Ingat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kita diuji oleh Allah siapa yang paling bagus amalannya. Nika kami naraji makasiwian, siapa yang paling ikhlas dalam beribadah, siapa yang paling secocok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling secocok dengan Al-Qur'an perbuatannya, itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini, ayat kedua ini ditutup dengan mengatakan wa huwal azizul ghafur, Allah itu maha perkasa. Kita telah perkasa, jago. Cocok nasi itu pengutu tare, engkau ke agasana noki, karena dia gak jago. Cocok ya, dia gak jago. Tidak ada yang perkasa, Allah yang perkasa, dia gak jago. Tapi jago pun Allah Ta'ala, tapi nampak pun yang makana Al-Ghafur, maha pengampun pun Allah Ta'ala. Yang hari ini bupai syukur kepuata pun Allah Ta'ala maha kuasa, tidak berbuat sewenang-wenang. Kalau ada hambanya yang berbuat kesalahan dan dia bertaubat, taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. At-taibu minadzambi kamal la dzamba lahu, orang-orang yang bertaubat itu dari dosanya seakan-akan dia tidak punya dosa. Seakan-akan dia tidak punya dosa. Karena itulah ini apa masina pun Allah Ta'ala. Jadi napatuki pun Allah Ta'ala, kita ujian ini sekarang. Kemudian ayat yang terakhir, karena kita juga di apa namanya waktu
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Surah Al-Jum'ah ayat 1. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu yusabbihu lillahi. Ternyata segala apa yang di bumi ini, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan bertasbih? Bukan hanya mengatakan subhanallah, 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 tapi kita itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, Maharaja. Nah, jadi begitu caranya kita bertasbih. Setiap apa yang kita lihat ini ngerangi makan pung Allah taala kuasa. Ingerangi pung Allah taala pakang kamanang ya gagawe. Jadi itu tanlah matasabih, tanlah itu makan apa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi mah bilang pila lagi ini ngerang. Subhanallah, subhanallah, menuntutui. Menuntutui telah pisi subhanallah. Nah, itu yang perlu itu yang yusabbihu lillahi ini. Dalam bertasbih itu, dalam bertasbih kita itu makanya yunassihullah. Itu dalam tafsirnya siapa namanya? Ayat Al-Qarni itu tafsirnya itu yunassihullah, menyucikan Allah. Apa artinya? Segala apa yang kita lihat ini itu wujud daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sininna gagangkete kulino agaga makan jatuh gagaga makan majatuh ga pokoknya karena Allah yang maha kuasa. Kenapa dia kuasa? Karena dia adalah maharaja. Nah, oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, mari kita mengimami. Parloki meni tepori, maka nangka pali asalna pengalatal Al-Malik, maharaja. Dengan Al-Malik inilah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Napi gawe agagana puji sehingga terjadi segala-galanya. Apa yang tidak dikehendaki, maka tidak terjadi. Inilah saya kira sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa minta kepada Allah. Mudah-mudahan pada nama siki puangin air lebih kok perintahnya kita keimanan kita sempurna melalui dengan doa ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.